Assalamualaikum, salam sehat teman. Saya baru membeli osiloskop mini ini, kit DSO138. Ini saya dapat sekitar Rp330.000 per piece. Dan ini saya buka yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum kalian membeli. Sebetulnya ini saya buka untuk meyakinkan positif negatif tegangan inputnya. Dan sudah ada pengaman diodanya, jadi terbalik tidak masalah. Oke, saya pasang kembali. Selesai. Dan cara pasang catunya, perhatikan tidak ada tanda positif negatifnya. Tapi biasanya model seperti ini, tengah merupakan positif. Oke, saya menggunakan PSU 9 volt, ini negatif, dan ini positif. Oh, lupa on off-nya di sini. Maklum, barang baru. Ya, tampilannya bersih, lumayan. Kita lihat pembagian tegangannya. Paling kecil per kotak layar 5 mV. Dan seperti biasa time base-nya juga bisa diatur. Dan bisa kalian pelajari. Oke, kita lihat dahulu buku petunjuknya. Yang paling penting tegangan supply input jangan lebih dari 10 volt. Dan tegangan maksimum input yang dapat diukur sebesar 50 volt peak. Oke, kalian perhatikan saja spesifikasi lainnya. Saya kira sudah lengkap petunjuknya, dan ini kabel proof bawaannya. Perhatikan bila kabel proof saya sentuh. Sebelum praktek, saya tunjukkan dahulu spesifikasi dan gambar yang saya ambil dari AliExpress. Thank you.
Oke, akan saya coba ukur tegangan trafo non CT, nanti akan saya ukur di 6 volt dan 12 volt sebelum dan sesudah dioda. Perhatikan arah diodanya. Ingat di 6 volt dan 12 volt. Sensitivitasnya saya set di 5 volt. Timebase-nya saya perbesar agar terlihat lebih besar gambarnya. Perhatikan data terbaca otomatis. Saya pindah di 12 volt. Sensitivitasnya saya perbesar dan perhatikan data-data yang terukur otomatis. Lalu akan saya coba ukur setelah dioda. Perhatikan yang terukur setengah gelombang positif. Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.